Itu dasar apa itu kalau rak itu bahanan dari abang atau dari orang itu 3,5 meter, iya. Berapa tingkat bang? Itu 5. 5 tingkat ya. Berarti kolam tingkat juga bisa dong. Kolam tingkat juga bisa. Kolam apartemen. Apartemen. Iya, iya. Sekarang bisa. Kan yang lagi viral kan apartemen. Bisa. Bisa. Bisa bang. Bisa. Siapa nama kamu? Namaku anjing om. Tanya lagi. Selain jasa rak dia juga bisa mijang gitu. Punya cupang juga. Tuh. Yellow dragon nih bang ya. Ya. Banyak banget nih bang. Udah ribuan ekor nih. Hitam-hitamnya juga. Huh? Gue lagi bingung, Lek. Ngapa? Cari penyedia jasa rak. Huh? Lo udah kenalan gak? Jasa rak kamera. Cupang. Hah? Jasa rak cupang. Iya, jadi kayak gini kan rak. Kan banyak tuh teman-teman gue nanya, "Bang Amos, yang penyedia jasa rak di mana?" gitu. Ada. Ya, lu juga rakpangnya butuh renovasi. Butuh renovasi karena kalau yang buat lu jelek, Le. Iya, merah. Sompel gitu. Jadi harus ada orang-orang khusus yang ngerti ya. Gitu kan. Walaupun terkesan sederhana, tapi kan kita alat-alat harus ada. Aduh, ya, apalagi ya. di lokasi Lampung ini jarang gitu yang terbuka. Sebenarnya enggak jarang sih, susah ditemuin. Iya. Jadi gue kapan lu ada enggak kenalan? Ada. Kita kasih tahu teman-teman yuk, para subscriber Mas TV yang pengen punya rak ya. Yuk kita kesana ya. Tapi jangan sedih. Wih, ini orangnya. Iya. Asik, kita samperin. Bang lagi buat apa nih, Bang? Biasa lemari lah. Oh, lemari. Buat cupang juga nih kayaknya. Cupang bisa. Bisa oh juga. Iya. Jadi kolamnya ya. Baju bisa. Cupang kan jadi 3 lubuk, 1 2 3. Iya juga. 6, Bang. 6. Iya kan? Oh jadi di sini bang, abang buka jasa rak juga, jasa rak. Jasa rak juga, rak cupang, akuarium, apa aja sih mas? Wah akuarium ada, itu ada. Akuariumnya, tapi yang rak udah siap, belum ada. Oh udah diambil, bukan belum ada bang, ya, udah diambil. Wah ini bikin gini juga ya? Oh bisa, buat kafe. Kafe ya? Buat di. Jadi teman-teman apa yang seluruh Lampung nih ya? Pengen buat jasa apa namanya rak-rak terus apa lagi ini apa nih bang? Corsi drum terus apa lagi ya bang? Ya, banyak sih khususnya santai ya. Itu ada akuarium juga ya? Ada akuarium. Oh buat juga akuarium? Akuarium enggak, ini kan kemarin ikannya habis, kita pinggirin. Ikan. Lu kan juga ada bajaringan itu? Bajaringan ada stok itu, bahan. Itu spandek. Spandek. Oh ini spandek. Buat atap. Oh jadi abang ini buka jasa apa aja sih bang? Kalau pengen tahu, kalau boleh tahu bang? Yang utama rak sih. Jasa rak. Rak cupang. Oh rak cupang. Dan biasanya itu biasanya gimana bang kalau orang-orang atau? Kayak online bisa. Maksudnya requestan custom size nya gitu? Size ukuran biasanya 1 meter, 2 meter. Bahan juga. Bahan banyak sih mas. Ada yang pakai hulu. Berapaan itu? Kalau yang pakai hulu? Kayak pakai hulu rata-rata 3,5. 350. Iya. Sama aja kayak berjaringan juga. Berapa ya. Kali berapa? Panjangnya? Panjang 1 meter, lebarnya sekitar toples 2 liter lah. Berapa tingkat tuh? Tingkat ada yang 5, 6. 3,5 dong tuh? 3,5. Wow. Oh, iya. 1 meter. Satu nah, meter. Kalau kayak gini nih bang? Nih. Berapa nih? Satu set. Satu set kayak gini satu bro? Set. Kita satu set untuk metro 2 juta. Oh 2 juta. 3 set. Udah plus di chat ya? Udah. Di chat, ada jok. Udah ada pakai jok, udah pakai jok. Buat nongkrong di farm kan? Iya, nongkrong di farm tuh buat teman-teman ya. Buat lelangan juga bisa ya. Wes, kuat loh. Ya kan? Jangan marah ini bang. Ini drumnya nih. Ya, ya. Ini kalau di Jakarta ini ditaruh di mall-mall ya. Iya ya. Iya di mall-mall terus di apa namanya di hotel-hotel karena keren view-nya. Iya kan? Iya. Lebih asik gitu kayak betul, lebih betul. Apa ya? Kayak lebih ngefang gitu ya. Lebih enjoy. Gila tuh. Nih ini drum ya teman-teman. Oh dia plus jok juga ya bang ya? Plus jok. Pakai jok juga. Sepakai. Berarti bisa bikin lemari pakai drum. Pokoknya pakai drum bisa ya. Semua dari drum barang-barang bekas bisa. Tuh barang-barang bekas diolah lagi. Ya. Oh, dulu berarti belajar sendiri atau gimana, Bang? Belajarnya otodidak sih. Wow. Otodidak. Nah, ini mau buat apa nih, Bang? Ini buat lemari. Oh, lemari. Buat lemari. Tadi lu kan udah kita tanya, Bray. Bisa juga buat kolam. Karena bisa. Ada kakinya juga nih, kakinya nih. Nih. Buat rak kalau ada kaki, Bang. Buat kolamnya saya kasih terpal aja udah bisa. Wow. Iya. Sip. Lebih awet, Bang, ya. Buat teman-teman yang pengen butuh jasa apa itu kalau rak itu bahanan dari abang atau dari orang itu? Bahan dari saya bisa, bahan dari orang yang mau bikin juga bisa. Artinya nyewa jasanya aja bisa ya. Tinggal nyewa jasa. Gimana kita
nego-negoannya aja. Atur-atur aja lah. Tuh teman-teman yang di seluruh Lampung yang butuh jasa rak segala macem ke bang ini nih, bang siapa namanya? Bang Gendon sih. Bang Gendon. Itu aslinya namanya siapa sih, Bang? Aslinya siapa? Namanya gua si... tahu tuh Gendon sebutan. Namanya si Rian. Oh, Mas Rian. Rian. Tapi nama viralnya Gendon. Iya, iya. Iya, jasa rak karena susah, Bang. Karena iya, banyak yang nanya ke gua, Bang, Bang Amos mana sih penyedia jasa rak gitu. Iya. Yang recommended buat iya, rak cupang. Iya, rak cupang karena di orang punya cupang kan kalau enggak ada raknya susah juga, iya, Bang. Sama aja. Banyak sih tukang rak tapi dia tapi star tahu, price mulai harga 3,5 ya. 3,5. Wow. Untuk ukuran 2 meter ya. 2 meter bisa 1 meter yang berapa tingkat? Yang 3,5 itu 1 meter. 3,5 meter iya, berapa tingkat, Bang? Itu 5. 5 tingkat ya. Kalau besinya lebih banyak lebih bisa miring lagi. Iya. Yeah. Pokoknya siapin budget 3,5. Datang ke sini lokasi di mana, Bang? Ini tepatnya di 21. Metro Timur. Metro Timur. 21. WA-nya, WA-nya 0812 2401 1692. Tuh penyedia jasa rak di seluruh Lampung, silakan. Ya, biasanya customer Abang dari mana aja, Bang? Yang mesen? Ya kalau sekarang masih lokal metro sih. Lokal metro. Lokal metro. Tapi kalau dari Lampung aja, se-Lampung aja lah ya. Iya. Itu nanti kalau misalnya udah jadi dia bawa sendiri atau Abang anterin? Kalau anter biasanya ada ongkir. Ada ongkir, tapi ada, bisa dianterin ya. Bisa. Tuh, ongkir sih, disesuaikan. Ya, kan? Ya tuh teman-teman, jadi bisa dianter juga tuh teman-teman. Asik. Enak. Jadi, asik. Bang, ini pokoknya datang dulu, ngobrolin dulu. Size-nya mau kayak gimana, ukurannya berapa. Ya kan, abis itu nanti kasih DP atau langsung total, Bang, ngasihnya. Biasanya minta DP sih. DP ya? Nah, 70% atau 50%? 50% bisa. 50% DP. Langsung semua lunas juga bisa. Oh, ya, ya karena di sini enggak kemana-mana, Bang, ya, ya kan? Karena dulu pernah enggak DP langsung bikin PHP ya. Iya, PHP. Oh, pancel. Ya. Pokoknya DP 50%, misalnya teman-teman pengen bikin rak ya istilahnya buat beli bahanan ya, Bang, ya. Iya, buat macam, bahan pertama sih. Iya, berarti. Bisa dong, apa? Tuh. Apa? Silau. Ini pokoknya bang siapa, Bang Gedong ini jasa rak. Oh, ini apa nih? Tralis juga ya. Ini tralis untuk parit nih, selokan untuk ya. Parit, oh, untuk parit kayak gini. Selokan. Oh iya, buat sini. Tapi Lek, dengar-dengar Abang ini juga bisa meja cupang. Serius lo. Pantesan aja tadi dia bilang ikan. Iya. Buat sambian sih, Bang. Ya buat bukti juga. Iya kan? Jadi, Bang, boleh lihat Bang ikannya, Bang? Kita ke belakang. Yuk, kita ke belakang, teman-teman. Oke. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ini penyedia jasa rak di daerah apa 21 ya? Ya. Metro 21 penyedia jasa rak. Jadi teman-teman yang butuh jasa rak itu gue rekomendasiin ke Bang Gendon karena Gendon. Gendon ya. Karena pengalamannya sudah luar biasa ya. Nah ini kita akan lihat farmnya dari Bang Gendon ya. Oke, ini farmnya apa? Bang Gendon. Security. Ada. Wah, pinter. Ya kan? Gak reseh. Oh, dia. Pinter. Siapa nama kamu? Namaku anjing Om. Banyak lagi dia. Apa ini? Ayam. Ayam Bangkok. Ya, Bang. Nah. Teman-teman, ini adalah farmnya dari Bang Gendon. Di sini ada cupang-cupang ya, guys. Nah, kita lihat. Cupang juga. Nah, ini apa aja, Bang, ngomong pijak, Bang? Ini kemarin Yellow Hellboy. Yellow sama Hellboy. Usia. Usianya tanggal tahun 93 dia, Bang. Ya, tanggal 1993. Oh, 1993 ya, berarti kemarin ya. Udah gede-gede tuh, makannya caset tuh, guys. Pernah makan ya, Bang? Wah, makan puasa ya. Oh ini nih pijahannya. Oh bisa pijah juga ya, Bang ya? Enggak tahu, Bang, dicampur gitu aja. Yellow Cooper. Hah? Langsung beranak. Oh campur langsung beranak. Yecop. Ya Yellow Cooper, yecop, ya kan? Oh, ya. Nah ini ada nih. Ini apa aja nih, Bang? Ini, Bang. Nih. Ini apa aja sih? Rata-rata rendernya. Ini Dragon. Dragon Snow. Wow. Ini ikan kapurit dia, Bang. Kapurit. Iya. Iya. Yang yellow juga ada nih. Yellow juga ada nih teman-teman nih, yellow nih tuh. Oh. Ada serokan enggak sih, Bang? Serok ada. Oh, gua serok juga lama-lama nih airnya. Ya jangan. Bukan air teh. Nah, nih serokin, Bang. Jadi teman-teman nih, Bang Gendon selain jasa buka apa jasa rak rak ikan cupang dia juga bisa mijar gitu. Punya cupang juga. Tuh. Yellow Dragon ya, Bang? Ya. Yellow Dragon. Bukan cuma Red Dragon ya. Yellow Dragon ada juga, gua baru tahu. Ini yang senau yang putih dia. Ini senau putih, cakep loh. Cakep. Tuh, ini banyak banget Yellow Dragon-nya, Le. Wow. Banyak tuh di sini.
Ada juga. Tuh, ini biasanya berapanya Bang jual, Bang? Keren-keren. Kalau yang paling mahalnya? Biasanya kalau per pair, relatif sih, Mas. Relatif. Di angka berapa, Bang? Ada yang 2,5. Ada yang 2,5 per pair, ya? Per pair. Berarti saya sudah reguler, ya? Iya. Tuh, badannya mantep. Cakep, ya? Wah, gila, banyak banget, ya. Keren nih, Red Dragon nih buat kontes, Bang. Iya kan? Nih, jadi sekarang kan kontes udah makin ramai nih, Bang. Orang-orang butuh bahanan kontes tuh nanya ke gua, Bang Amos, tolong cariin yang ikannya, ikan buat kontes nih, banyak nih yellow-yellow, apa dragon-dragonnya. Tapi kalau dragon ini abang partai apa enggak sih, Bang? Kalau pas stoknya masih ada ya partai. Ini bisa. Stok banyak apa sedikit nih, Bang, kalau di farm abang? Lumayan sih, Mas. Oh, lumayan. Tuh, banyak tuh yellow dragon semua tuh, guys. Tuh, nih lihat nih dari sini. Umur 2 bulan nih, Bang. Red Dragon. Kurang lebih 3 bulan ada. 3 bulan. Sesnya masih kecil, Bang. Sering ngirim-ngirim juga atau gimana, Bang? Kalau ngirim belum sih, Mas. Iya, ngirim. Lokal ya, lokal ya. Lokal aja. Lokal tuh. Ya, lo kan diambil kawan-kawan ya, orang center lagi kan. Tuh ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya suruh Lampung yang butuh apa buat jual di lelang ya kan. Nah, ini banyak dragon-dragonnya nih, yang yellow dragon, ada yang red dragon. Nah, ini tuh tempat apa nih, Bang? Mana? Yang itu di situ. Ini tempat bersalin. Hah? Bersalin. Rumah makan bersalin atau gimana? Rumah sakit. Oh, ini rak. Nah, ini rak kayak gini. Nih. Jaringan. Oh, jaringannya nih. Ini bikin sendiri ya? Ini bikin sendiri. Kalau bikin buat sendiri ya gini, bekas-bekas tempel-tempel. Iya. Ya, sampai bikin kayak ginian itu tuh. Iya, cuy, ada yang bagus. Apa? Ada yang bagus. Enggak, rateng keraknya dulu nih, Lek. Oh, iya. Keraknya dulu deh, ya kan. Nah. Oh, ini tempat bersalin. Oh. Tapi kalau misalnya gini, Bang, ada orang nanya, "Bang, saya pengen bikin raknya permanen. Abang bisa datang enggak ke rumahnya?" Bisa, gitu, yang bikin. Penting kalau bahannya udah siap. Saya tinggal ke sana ngerjain juga bisa. Alat-alat udah ada semua lengkap ya. Bisa dibantu juga tuh. Perhitungan ininya ya. Nah, bisa. Perhitungannya ya. Berapa modal-modal dan lain-lain bisa. Wah, keren tuh, cuy. Ininya ya kan? Butuh berapa, itu butuh berapa, Bang, ya? Bisa juga ada sih yang gitu. Ya karena kan kalau kita nge-vlog Jepang terus kan orang kan pada banyak nih. Yang penyedia jasa yang jarang. Ya kita butuh. Nah, kita lihat ini ikan-ikan. Ternyata ikannya mantep. Mantep. Mantep, cuy. Tuh. Ikannya sombong, orangnya nggak sombong ya. Iya, orangnya baik hati ya kan. Hati, cuy. Bisa aja lo jilatnya lah. Formnya asik tuh, guys. Mana? Galaksi-galaksinya ya. Ini dragon biasa, Mas. Ini cakep, Bang. Masa kayak gini biasa, Bang? Ya, masih yang lebih bagus banyak dari sini. Mas, ini foamnya gede loh. Keren loh, Bang. Iya. Nah, kalau di situ lubukan apa nih, Bang? Kok ada lubukannya? Galaksi kayaknya. Galaksi. Di sana, Mas. Di sini sampe ngerja loncat. Oh iya juga. Oh iya pula. Saya agak kurus soalnya, Bang. Dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Oke. Oke, teman-teman. Kita lihat ikannya sedang membludak di sini, kan banyak banget, guys. Membludak tuh. Membludak. Wow. Waduh. Ikan semua. Ini apa dia, Bang, pejalan apa? Multi-multi ya? Multi galaksi, kan? Campur. Campur ya. Tapi kalau udah umur kayak gini nih, Bang, lu jual enggak sih, Bang? Belum, atau masih ditahan belum? Masih tahan. Kalian enak gedein di kolam. Iya, enak gedein di kolam ya. Iya. Udah pada naik tuh warnanya tuh. Kayak gini sebagian nih. Sebagian udah ada. Ini ada nih, udah pada naik nih. Tapi enggak biasa jual partai ya, apa satuan aja jualnya? Kadang satuan, emang mungkin kalau ada partai teman-teman tuh reseller cumanan. Tuh. Hehehe. Ya kan tuh banyak tuh. Stok makan cana. Stok makan cana lo orang. Ini rezeki nih, Bang. Terus ini, Bang, ini. Apalagi nih? Ini multi semua ya? Sama aja. Le, multi semua, Le. Tuh. Tuh, ya kan? Tuh, multi semua kan? Banyak banget nih, Bang. Udah ribuan ekor nih. Hitam-hitamnya juga. Iya, black-black gitu ya. Di sini lo, Bang, pakannya apa, Bang? Pakan biasanya cuman mem. Mem ya? Mem. Mem ya? Kalau situ? Apa itu, Bang? Ini apa nih? Sama aja nih. Sama ya, multi-multinya ya? Ya, udah. Keren lah. Ini bagian tuh multi-multinya female ya kan. Nah, ini yang agak yellow-yellownya nih, yellow nih, mana sih yellownya? Bang. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya
beli cupang apa namanya sewa jasa lagi. Butuh jasa rak. Butuh jasa ya raknya, jadi nanti bisa bonus ikan cupang. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa diatur. Siap. Bisa diatur, yang penting tinggal diobrolin doang ya kan, Bang. Kalau dulu cupang udah berapa lama, Bang? Cupang belum lama sih, Mas. Mungkin baru sekitar 5 bulan cupang. Kalau di jasa raknya ini pembuatan rak? Buat rak udah hampir setahun lebih lah. Setahun lebih. Udah ganti kulit dia. Lu kira ular ya? Jadi biasanya kalau misalnya rak itu sendiri, pemesanannya itu kan orang kan bahan-bahannya kan yang beli abang sendiri nih, Bang. Nah kalau misalnya bahan dari mereka kan bisa juga nih, Bang. Bisa juga. Bisa juga ya? Bisa. Terus apalagi bahannya agak sulit, Bang, untuk dibuat kalau rak itu? Ya mungkin yang agak sulit dari bahan-bahan bekas, dia punya bahan sisa suruh bikinin itu yang lumayan yang susah. Sulit. Ah, karena kira Karwan beli baru, waktunya ngerjain itu sama aja daripada kita beli bahan bekas, emang bekas tapi yang ngerjain lama. Iya. Kemakan waktu. Jadi setting lagi. Tapi kan kalau orderan keluar kota nggak bisa ya, khusus Lampung aja, Bang. Khusus Lampung sih. Kalau luar kota mau sampai 200 meter boleh kayaknya. Boleh ya. Berarti kolam tingkat juga bisa dong. Kolam tingkat juga bisa. Kolam apartemen. Apartemen. Iya. Sekarang bisa. Kan yang lagi viral kan apartemen. Bisa Bang. Bisa. Ya, bisa jadi teman-teman tuh. Ya kalau apartemen berapa itu, Bang, biasanya? Kalau apartemen itu tergantung tiga tingkat. Ya? Karena buat kolam apartemen tuh kekuatannya lebih harus betul-betul kuat, betul ya. Kuat. Karena fondasinya. Bahan juga nggak mau yang pakai murah. Nggak bisa yang murah ya. Tebel ya. Berarti di angka-angka 2.000 kali itu ya. Enggak nyampe. Enggak sampai. Beneran enggak sampai, soalnya, Bang? Soalnya ada yang buka malah 5.000, Bang. Udah sama indukan. Sama indukan ya. Iya, dia jadi buka jasa raknya plus dapat indukan juga. Gitu, Bang. Mungkin kalau di Abang ya kan dia bisa. Nonton dia. Ya, jadi ada. Nonton dia. Di abang ini bisa lebih murah lagi, guys. Murah, tapi enggak dapat indukan. Enggak dapat indukan. Boleh dong, Bang, dapat indukan, ya, Bang. Bisa ya, aja Bang. Sih ya kan. Banyak ikannya. Sekalian nangkut lubukannya. Bang, biasa IG-nya apa, Bang? IG-nya. Kalau IG yang ikan ada sih, apa? Ada IG-nya, Bang. Kalau orang mau order jasa, Bang, hubungin kemana? Ke WA dulu bisa. Oh, WA. Nanti kalau di IG nama IG-nya JD Farm. JD kayak JD sama deh JD. Iya. Jadian. JD Farm ya. Nama bengkel. JD Farm itu ya. Terus kalau FB-nya? Kalau FB-nya Gendon Hub. Gendon Hub HUB. HAB. HAB. Hub. Lalu ditangkap. Ya. Ada aja. Ya pokoknya teman-teman di Bang Gendon ini lu bisa pesan apa namanya? Gendon ya. Gendon. Lu bisa pesan jasa raknya, terus lu bisa custom untuk rak apartemen yang sekarang lagi viral-viral tuh. Rak apartemen buat tempat-tempat yang ini sempit ya kan. Cocok banget pakai apartemen, plus dapat indukannya juga. Oke, teman-teman ya. Bang, thank you banget, Bang, atas waktu lu, Bang. Ya kan? Semoga sukses usahanya. Amin. Dan teman-teman seluruh Lampung gua rekomendasi nih, sewa jasa rak di Bang Gendon aja. Terus nomor teleponnya, Bang, terakhir, Bang, nomor telepon. Nomor telepon 0812-2401-1692. Tapi gua tanya, rak itu ada garansinya enggak sih, Bang? Garansi semasih kerusakan masih normal bisa garansi juga sih. Oh, bisa garansi ya. Wih, keren coy, jasa pembuatan rak pakai garansi. Jadi kalau kena tabrak motor garansi enggak bakal juga kalau kadang-kadang kalau bisa tiba-tiba dibengkok sendiri segala macam ya kan. Ya gitu. Bisa nanti maintenance lah gitu ya. Bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman yang apa namanya pengen punya rak besar terus ada kontes, bisa tuh langsung pesan rak panjang. Bisa. Ya kan ke Bang Gendon nih. Bisa. Ya. Gendon. Nah, Gendon. Oke, guys, tetap semangat di dunia percupangan. Salam pemersatu Beta Indonesia.